Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasiaris Motor Vlog. Nampak tak ada dua motor ni, kembar tapi tak serupa. So ini motor aku, Honda Grom ataupun MSX 125. Yang ini pula Demak Sprinter. Korang tahu lah ni siapa punya kan? Itu dia. Hari ni special gila sebab aku akan buat dual vlog. Kita akan pergi night ride. Oh, kejap aku nak pasang bentol yang belah sana yang terbakar. Ada banyak orang komplain. Korang banyak komplain kan? Tak apa, kita ada banyak masa. Diorang lah banyak komplain. Kan aku buat walk around kan? Bang, signal nyala satu je. Aduh. So sebab korang banyak sangat komplain, so aku tukarlah. Ha, ni mentor baru. Okay, kita test dulu. Leng, kau tak nak nyala juga? Eh, tak nyala lah. Dia sini nyala. Dia punya running light tak nyala. Ha, dia patutnya nyala terus. Tak boleh juga. Sama tak mentor lama dengan baru? Ya, yeah, ni mentor lama. Eh, ni mentor lama. Ini mentor baru. Tak. Lah, ni mentor lama. Aduh. Apalah bodoh. Okay, kita try. Aduh. Okay, dah settle. Tengah malam. Pasal lampu tinggal. Settle. Dia nak order masa dia nyala. Ha, dia akan nyala. Macam bro. Okay, bismillah. Okey. Ha, settle dah. Ha, dah nyala dah dua lampu tu. Minyak pun dah full. Jom. Di sini eh? Okey. Tengok abang Sepul kita tengah setting dia punya kamera. Ha? Haa, dia macam gelap sikit sebab tak ada lampu daripada depan. Kat mana lah nak buat? Kalau kau nak buat kat sini kak, kena buat kat tengah-tengah tu. Selamba je lah. Kalau nak. Tak nak. Tak nak? Cari tempat terang lah, cari tempat terang. Tapi nak buka helmet je. Haa, buka helmet. Haa, boleh dia. Inilah aku nak. Huh? Ni, tak sampai lagi. Dah beli ke? Pro taper? Haa, tak. Aku beli yang biasa je. Haa, nanti aku nak buat kita punya logo sendiri lah. Itu dah lama aku nak buat macam tu. Ini dah potong eh? Haa. Dah potong pun panjang dia? Sebab dia panjang. Dia bukan potong kat sini. Oh. Dia bukan lengkung kat sini kan? Oh. Dia punya extend tu dekat bahagian sini. Dia panjang. Kalau dia terus lengkung kat sini, naik. Oh, ni rendah lagi ni kalau compare dengan aku punya kan? Tapi ni kira dah rendah juga lah sebenarnya kan? Tapi kalau bagi aku, ombak lagi lawa tinggi tau. Tinggi sikit eh? Kalau rendah tu dia macam kelakar. Ombok dah. Nanti kita akan walk around motor ni dua-dua. Pasti kita akan cerita lah apa modification yang kita dah buat. Motor ni sebab dia memang takkan biar macam ni lah. Kita mesti akan customize ikut kita punya taste lah. So kita punya agenda malam ni adalah night ride. Bismillah. So kita bermula dekat Pencala Link ni.
kita juga akan berakhir dekat Pecah Liling, insyaAllah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ah, turun. Pusing. Mak, ada abang polis tak? Kat atas lah. Boleh kot kan? Polis tu bagi. Alamak, berada polis dia dekat kat sini. Kita naik dia belah sana tak? Sini. Ha? Kat situ. Ha kan. Okey okey. Woo. Kepala depan tu. Tengok kat sana. Kat sana. Ah, ni baru ada lampu depan.
Sekarang kita dekat KLCC. Polis tu tengok kita. Okay, so kita ambil gambar tu. Macam mana? Yang tu kacau lah. Yang tu kacau. So, patutnya aku ke sini lagi lah. Lepas tu, engkau ke situ lagi. Betul. Naik jas. Jalan. Buat style KC Nice Tech. Kita orang dekat tengah-tengah KL. Ha, nampak ni? KLCC bro, atas tu. Okay, hari ni aku bawa motor fun bike ni. Ha, ni. Ini motor aku. Yang ini motor Sepul. Hai, epic malam ni. Hari ni memang special sebab kita orang akan ride daripada malam ni sampai ke esok pagi. Tak tidur. Tapi kalau ngantuk kita tidur ke. So, stay tune sebab video ni banyak part. Ada yang akan upload dekat channel aku, ada yang akan upload dekat channel Lensa Sepul World. So, sekarang kita akan gerak ke pavilion. So, jom.